Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton video ini. Pada video kali ini saya akan memberikan review kepada kalian semua mengenai aplikasi yang bisa menghasilkan HP gratis di Android. Dan aplikasi yang bakalan saya review ini itu bernama aplikasi Promolo, yang dimana aplikasi ini bisa menghasilkan HP, dan aplikasi ini berasal dari Indonesia. Namun sini sebelum kita masuk ke review lebih dalam mengenai aplikasi ini, yang baru bergabung ataupun yang baru mengetahui channel Bang Acing, tidak salahnya kalian semua mengklik tombol subscribe-nya di bawah yang warna-warna merah karena subscribe itu gratis. Nah, di sini untuk langkah pertama yang kalian semua harus lakukan itu membuka aplikasinya dulu dengan mengklik buka aplikasi di pojok kanan bagian atas yang ini. Maka akan diarahkan untuk mendownload aplikasi yang bernama Promolo di Google Play Store. Teman-teman semua bisa langsung download aplikasinya dulu. Jadi aplikasi ini itu bisa menghasilkan HP secara gratis dan juga barang-barang elektronik yang lain. Nah, berikutnya teman-teman sini bisa langsung buka aplikasinya. Nah, di sini bisa mengklik saja izinkan seperti ini. Dan berikutnya teman-teman sini bisa langsung membuka akun kalian dulu, klik buka akun. Dan di sini, nah, yang belum pernah mendaftar silakan mendaftar. Bisa mendaftar dengan akun Google, akun Facebook, dan juga masukkan nomor handphone kalian. Di sini bisa teman-teman semua masukkan nomor handphone kalian untuk mendaftar. Langkah berikutnya tinggal verifikasi nomor handphone kalian, guys. Lalu mengklik menu masuk. Maka di sini kita telah berhasil itu mengumpulkan sebanyak 200 poin di aplikasi Promolo ini. Nah, ini merupakan tampilan awal di aplikasinya, dan sini kita akan coba langsung cek di reward, dan kita bisa mengklik OK. Dan teman-teman sini bisa langsung lihat bahwa saya telah berhasil itu mendapatkan tambahan sebesar 1000 poin, dan juga di sini dalam jumlah kristal masih 0 kristal, belum ada tambahan kristal. Nah, di sini teman-teman semua bisa langsung masuk ke menu promo, dan bagaimana cara untuk mendapatkan HP-nya, teman-teman sini bisa langsung buka ke menu reward, dan di sini ada keterangan bisa mendapatkan atau mengumpulkan handphone gratis dari Xiaomi Redmi 6A. Itu hanya dengan membayar saja menggunakan 80 kristal kalian dan juga 40.000 poin kalian. Nah, berikutnya bagaimana cara untuk mendapatkan kristal dan juga poin ini? Yang pertama, di sini teman-teman bisa mengumpulkan poin, dan cara untuk mengumpulkan poinnya, teman-teman di sini bisa langsung buka saja ke menu yang ini, ada keterangan daily tax. Nah, di sini teman-teman bisa mengumpulkan poin dengan yang pertama itu caranya bisa mengundang teman kalian. Nah, pada menu invite ini teman-teman bisa mengumpulkan hingga 300 poin jika teman kalian telah berhasil mendaftar di aplikasi Promolo ini. Nah, untuk keterangan lebih lanjut teman-teman bisa langsung mengklik lanjut seperti ini. Nah, di sini kalian semua bisa langsung bagikan kepada teman-teman kalian dan bisa langsung share kepada teman kalian dan suruh mereka untuk mendaftar di aplikasinya dengan mencantumkan nomor handphone. Dan di sini teman-teman bisa langsung copy untuk link dari referralnya seperti ini. Nah, yang berikutnya untuk mendapatkan tambahan poin, teman-teman di sini bisa langsung bagikan aplikasi ini ke IG story kalian dengan mengklik menu lanjut. Dan berikutnya lagi untuk mendapatkan tambahan sebesar 100 poin, teman-teman di sini bisa menjawab kuis pertanyaan dengan mengklik menu lanjut. Nah, di sini kalian semua bisa langsung menjawab kuisnya dengan mengklik seperti ini, keterangan ada kuis, bisa langsung diklik saja. Dan di sini untuk kuisnya sendiri itu telah selesai. Keterangan ini merupakan keterangan kuis di aplikasinya. Jadi teman-teman semua bisa langsung cek keseluruhan produk untuk menjawab segala macam pertanyaan dan juga kuis-kuis di aplikasi Promolo ini. Nah, di sini akan mendapatkan tambahan sebesar 100 poin jika telah berhasil menjawab pertanyaan dengan benar di aplikasi Promolo ini. Bisa mengklik menu lanjut untuk menjawabnya. Dan berikutnya lagi, teman-teman sini bisa langsung mengupgrade atau memasukkan foto dan nama kalian di aplikasi ini, dan juga bisa mendapatkan tambahan hingga 200 poin. Dan yang berikutnya lagi, bisa mengunduh aplikasi itu bisa mengumpulkan hingga 600 poin telah berhasil dilakukan, dan juga perbaharui akun dengan mengisi nomor handphone sudah juga berhasil dilakukan dan mendapatkan tambahan 200 poin. Dan juga di sini masuk ke aplikasinya juga telah dilakukan dan berhasil mendapatkan tambahan sebesar 200 poin. Nah, itu merupakan cara-cara untuk mendapatkan tambahan poin di aplikasi ini. Dan berikutnya untuk mendapatkan tambahan berlian, teman-teman di sini bisa langsung mengklik yang ini, keterangan grab Games War.
Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengorbankan poin kalian sejumlah 100 poin untuk mendapatkan tambahan 1 berlian, yang dimana berlian ini bisa digunakan untuk menukarkan ke berbagai macam penukaran, baik itu produk, pakaian, ataupun barang-barang yang lain di aplikasi ini. Dan berikutnya tinggal mengklik Grab It Now seperti ini, dan berhasil mendapatkan tambahan sebesar 1 berlian di aplikasi Promolo ini. Maka di sini kita telah berhasil mendapatkan 1 berlian, dan teman-teman semua bisa langsung mengumpulkan hingga telah mencapai batas minimal penukaran untuk berlian di aplikasi Promolo ini. Nah, selanjutnya di sini untuk cara menukarkan ke handphonenya, teman-teman bisa langsung buka ke menu reward dan pilih untuk smartphone seperti ini. Maka di sini akan muncul penukaran untuk keterangan redeemnya itu belum terbuka. Kenapa? Karena memang kita belum berhasil mengumpulkan 80 berlian dan juga 40.000 poin, guys. Oke, sekian review mengenai aplikasi Promolo ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Subscribe bagi yang belum subscribe dan juga share video ini kepada teman-teman kalian semua agar juga mereka bisa mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan HP gratis di Android, guys.